informasi itu kami konfirmasi kebenarannya bahwa memang KPK sudah mengajukan surat permohonan pencegahan kepada Kementerian Hukum dan HAM atas nama Bapak Haji Samsudin. Pencegahan diberlakukan pada tanggal 27 April dan sesuai undang-undang pencegahan berlaku selama kurun waktu 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan itu akan ada evaluasi apakah pencegahan dilanjutkan atau tidak, itu tergantung dari KPK. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.